Tantri ini ya teman-teman, sebelum terkenal sebagai vokalis Kotak, dulu itu pernah juga jadi backing vokal. Iya. Backing vokalnya Agnes bahkan. Agnes Mo. Agnes Mo. Itu tragedi tidak sengaja. Kenapa tragedi? Kok tragedi? Tragedi, sebutnya insiden, tragedi, atau berkah ya? Kenapa? Jadi waktu itu Kotak lagi ada rekaman mas, di Palu. Oke. Okay. Bang Pai itu lagi ngegara. Oh Palu Studio, aku tuh pikir. Oh jauh banget. Palu Studio yang pertama tuh. Iya. Terus Agnes itu lagi rekaman. Lagi produksi tapi juga. Tapi Agnesnya gak datang, jadi kayak okay. Bang Pai lagi mempersiapkan lagunya lah. Oke. Okay. Aku lagi rekaman, aku butuh suara perempuan nih gitu. Tantri, nyanyi. Oke, apa bang? Nih kamu nyanyi lagu ini, buat siapa bang? Buat Agnes. Belum terkenal, masih yeah, album yeah. Pertama Kotak tuh aku pertama kali. Mana lagunya? Set. Oke, selesai nyanyi bebet. Oke, nomor sepatumu berapa? Buat apa bang? Nomor sepatu 39 bang. Oke, nanti ya tak kirim. Sampai detik ini, gak dikirim. Bang Pai. Nomor 39, 43 dan 41 ya. Kira-kira. Lagunya yang mana tuh Tantri? Kalau buat masih ingat. Oh, na. Iya, betul. Itu backing-nya kamu ya? Yang bagian terakhir. Matahariku, suara tangisanku.